to the PM, PM to the AM. Eat up your per diem, you just gotta hate them, boom. If I quit your PM, I still rock Mercedes, boom. If I quit this season, I still beat the greatest. PM. Oke guys, ini tiket masuknya ya guys ya. 15.000 semotor. Ini kita parkir di sini. Jadi kalau mau parkir bisa di sini ya guys. Kalau mobil di bawah parkirnya tadi ya. Guys, kita review Kebon Jati ini ya. Daerah Pancawati Bogor. Ini kita mau review kafe-kafenya dulu ya. Oke, langsung. Jadi kita lihat ada apa aja sih di Kebon Jati Cafe ini. Oke, let's go. Oke, ini kafenya ya. Jadi kalian bisa santai di sini dengan suasana Kebon Jatinya guys. Di kafenya juga ada yang di atas. Oke guys, kita makan siang dulu ya. Di sini banyak banget menu makanannya. Jadi kalian kalau mau mesen makanan atau minuman di kasir dulu ya guys. Ini. Jadi nggak bisa langsung ke si mbaknya. Guys. Ini menu makanannya guys. Lumayan lah. Gak mahal-mahal banget. Oke, lanjut ya. Ini biaya menu kopinya nih. Kisaran 21.000. Nasi iga bakar 75.000 ya. Nasi putih, sate ayam 35.000. Jati French Chicken. Itu tadi ada gak yang ininya? Yang tadi nggak ada ya. Jati Fried Chicken 28.000. Ini ada varian mie nya juga nih, 12.000 sampai 21.000. Kalian kalau habis pesan makanan bisa di sini ya. Jadi kalau menurut saya ini di sini cocok ya buat anak-anak. Kalian bisa bawa anak-anak kecil, nanti di sana juga ada tempat apa bermain ya. Jalannya pun bagus sih di sini, treknya juga nggak terlalu. Jadi ini recommended sekali untuk kalian bisa hiburan bersama keluarga guys. Oke, kita sekarang makan dulu guys. Makan sama apa ini? Ayam geprek Kebon Jati ya. Ini enggak ada ini the besto di sini guys. So, ini esnya ya. Jadi ke aqua juga harus ada nih. Guys, di sini juga ada ikan nih. Kamias nih, anak-anak kecil pada suka pasti. Kebon Jati.
Pancawati, guys. Kebon Jati Pancawati, guys. Naik ke atas. Naik lagi terus ke atas. Oke, guys, ini kita lagi di atas ya, di atasnya kafe Kebon Jati Pancawati ini. Jadi kalian bisa camping juga di sini nih, ya ini. Nah, ini kita lagi di atas posisinya, guys. Misalnya tempat main anak kecil ya di sana tuh. Jadi yang bawa anak kecil pas lah di sini ya, tempatnya recommended sekali, dan keluarga juga pasti. Beb, lagi di mana Beb? Pancawati ya, bagus gak Beb tempatnya Beb? Bagus Beb. Jadi recommended banget nih buat yang pacaran, keluarga, sama yang bawa anak kecil ya? Ya ini rekomendasinya sih lebih ke family ya. Family ya. Karena harga tiket masuknya juga sangat friendly di dompet. Dompet. Sama makanannya juga ya. Makanannya standar sih. Jadi buat kalian bisa tonton channel Looknam ya untuk rekomendasi buat kalian bermain sama keluarga. Jadi kalau menurut gua sih enaknya nongkrong di atas ya. Kalau sama pacar tuh ya. Di sini ada kafenya 1, 2, 4 ya. 5 ini. Jadi kalian bisa di sini, bisa di kafe Kopi Jati juga. Ada live musik di situ, guys. Bisa juga di atas tuh kalau kalian pengen melihat pemandangan gunung ya. Oke, kita lanjut, guys. Ini kalau kalian kesini juga bisa bawa tikar sebenarnya ini, kalau untuk cucu rak gitu, guys. Sama saudara, sama family ya, di sini bisa cucu rak, guys. Bisa santai itu. Bisa gak? Jadi banyak yang bermain di sini juga sih. Tapi kalau kalian ke sini tolong dijaga kebersihannya juga ya. Jadi pihak sini sudah menyediakan tempat sampah juga. Jadi kalian juga bisa makan di sini, guys. The Farm. Jadi ada paket murahnya juga nih. Makan doang masuk ke dalam enggak bisa? Bisa. Jadi kita mau ke The Farm-nya Pancawati ini, bayar deh. Oh iya, sampel dulu ya. Sampel dulu, guys. Oke, 2 orang. Jadi di Farm Pancawati ini ada ini nih, kolam ikannya tuh. Jadi kita harus masuk bayar lagi, guys, 10.000 ya. Guys, kita ini lagi di Farm Pancawatinya, guys. Ini masuknya 10.000.
jadi beda lagi tiket masuknya ya, tapi kita boleh keluar masuk harga 10.000 rupiah. Jadi kalau kesini nggak rugi lah kalau kita nggak kesini. Jadi kita review lagi ya, foto-foto juga banyak. Oke. Jadi kita di sini lagi di paling atas nih, di spot the farm juga nih. Di sini cuacanya dingin banget, guys. Jangan terjatuh. Ini spot paling di ini ya, paling dipakai terus sama para pecinta foto. Jadi kalian bisa foto-foto di sini kalau kita masuk ke The Farm Pancawati ini dengan spot langsung ke. Itu ya. Ini namanya burung lovebird. Ini di sini di bawahnya nih masih pohon-pohon ya, yang sangat bagus sekali, guys. Itu bisa spot foto di situ juga tuh di atas lomba. Jadi di farm Kebun Jati ini spot yang paling di ini King Kong ini, guys. Ya, jadi kalian bisa foto di situ di dalamnya tuh. Isinya anak kecil sih. Ini ada toilet, terus ada ombak, kelinci, kolam renang. Siang. Oh, albino ya? Oh, the safe ya. Oke, okay guys, selesai kita review Pancawati ini ya. Cukup melelahkan, guys, karena hujan juga. Segitu aja video dari kami dari channel Look Name. Semoga bermanfaat untuk teman-teman
Dan kali jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and share, juga di subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan juga aktifkan tanda lonceng dari notifikasinya supaya kita lebih bersemangat lagi guys membuat video. Oke, begitu aja, see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.